Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita Cigaro Best Talk. So, hari ni sebenarnya Wak, kita tak akan cerita pasal vape. Okay, hari ni kita jalan pula hari ni. Sekarang ni Wak berada di Jaya Meru. Hari ni kita nak pergi ke satu tempat. Wak sebenarnya lapar. Wak nak pergi satu tempat kedai makan. Okay, sebab diorang kata kat kedai makan ni, dia kata ada satu nasi goreng ni, nasi goreng dia lain macam sikit. So, jom kita nak test lagi. Jom kita masuk pula. So, ni ada dapur panas kan? Dapur panas, kedai makanan dan minuman, dapur panas center. Okey. Sekarang ni situasi macam mana tadi orang boleh tahu. Kita sekarang berada dekat Giant Meru. Jadi Meru eh. Betul lah Giant Meru. Okey. So, Giant Stella. Giant Stella. Sorry. Okey, jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang owner kedai ke? Ya, saya. Saya buat daripada Sierra Mutala. Okey. Nama abang apa? Abang Okey. So, hari ni sebenarnya saya kita buat jalan cek makan. Hari ni saya nak review kepada abang, boleh? Boleh. Okey. So, sekarang ni saya nak tengok review abang, boleh? Boleh. Betul ke ni? Boleh, betul, betul. Nak, saya nak mencuba. Terima kasih banyak. Okey, jom kita tengok menu-menu dia. Okey. So, diorang kata betul. Oh, nasi goreng dia. Nasi goreng lain macam Dia ada nasi goreng muda meratap. Nasi goreng muda meratap. Meratap. Okay, bukan jangan pergi macam sama. So ini adalah nasi goreng janda menangis. Nasi goreng janda menangis macam sedap juga. Okay, macam ni. Awak, yang awak fotografer, awak manage sudah. Saya nak yang ni. Saya nak try yang ni. So sebenarnya ada banyak ni. Okay, so aku akan kata kan. Dia ada tom yum, dia ada maggi goreng. Tapi itulah, banyak aku teman tak pernah dengar lagi nasi goreng janda menangisnya. Yang jelita yang penting. Jelita? Jelita, set anak dari jelita. So sekarang ni yang kat sini, yang paling top kat sini kot. Ini ke paling top? Wah, masa ni yang ni. Yang ni lah. InsyaAllah ada on the way lagi. Yes. So maksudnya dia kata ada lagi. Banyak lagi menu yang akan masuk. So ini adalah antara yang set anak dara jelita. Yeah, ada anak dara? Kalau ni abang. Okay, dah. Jom. Jom kita order je. Aduh, tengah orang makan dan nak review lah apalah. Kejap. Sedap. Okay. Sedap. Apa? Awak cuba makan dulu, orang tengah. Okey. So, sekejap lagi Wak nak panggil orang owner kedai ni, okey. So, sekarang ni Wak tengah try dia punya nasi goreng janda menangis. Wak yang menangis. Dia sebab apa tau, dia ni nasi goreng cili api sebenarnya. Pedas weh. Dia ni, okey. Dia punya rasa sedap. Sebab Wak gabungkan dengan ayam masam manis. Warna dia bukan sekali-kali weh, pekat weh. Sedap, sedap. Okay, so bolehkah kita panggil ownernya? Owner. Jangan diskus lagi kuat-kuat. Aku punya. Dah, sudah. Yes. Dah, sudah. Okay, jom. Kita panggil owner pula. Kita interview pula owner dia. Aku tak mahu, dah lapar sangat. Tak boleh tahan dah. Sebab tu makan dulu. Okay, jom. Panggil owner dia. Tak keluar. Tak keluar pula ayam dia. Bang. Ya, bang. Kita interview sekejap boleh tak semua orang? Okay. Ya. Ni apa nama? Berbagi tu dia? Ya, betul. Okay, bagi. Okay, minta tolong duduk sekejap. Okay, boleh. Okay, minta tolong duduk sekejap. Sekejap ya. Dengan layan ni, benda nasi goreng janda menangis. Janda menangis. Hampir-hampir kat nak sebut janda meletup tadi. Okay, bang. So, tadi yang pasal nama abang adalah nama abang adalah Abang E, betul? Ya, betul. Okay, sekejap lah, bang. Alang-alang. Ada orang WhatsApp tadi. Okay. So, sekarang ni, saya tanya sikit dulu boleh? Kita tanya dulu, okay? Okey, nama abang pun apa? Muhammad Yusri Muhammad. Muhammad Yusri Muhammad. So panggil E. Yusri. Kawan-kawan panggil E. Panggil E, ya. Kau panggil E lah. Okey. So umur abang apa? 32 tahun. 32 tahun. So abang dekat sini berapa lama dah? Hampir setengah tahun. Setengah tahun lah. Setengah. Oh, dah maksudnya daripada awal tahun sampai sekarang. Awal tahun sampai sekarang. Ya, setengah tahun. Okay. So sekarang ni abang dah kahwin belum? Biasalah abang dah boleh berjaya buka kedai kan? Alhamdulillah. Saya dah kahwin. Anak seorang, isteri pun seorang. Isteri pun seorang lagi? Betul dia buat makanan janda menangis. Betul tu janda menangis dia bagi aku. Biasalah, sebab tu suka janda kan? Okay. So abang pun ada anak seorang kan? Ya, betul. Anak seorang. Okay. So, apa ni? Macam kat sini? Apakah makanan yang orang suka kat sini? So menu yang utama buat masin dia utama tu dia dah jadi banyak tau. Okey. Salah satunya saya mungkin orang datang sini dengan mungkin dengan namanya tadi, salah satunya jaga menangis. Okey. Ikan masin tu
dengan lebih-lebihnya pada apa duduk merata kan. Okay. Kat sini ada set anak dara jelita. So, kalau rasa jelita itu dia akan order lah tu. Berapa berbagai nama set anak dara jelita? Banyak lagi nama bang. Ha, tapi bagus juga. Sebab dekat situ dia set tau sebenarnya. Set anak dara jelita ni dia akan dapat nasi putih, tom yam, ayam, telur dadar, sambal belacan. So average harga kat sini macam mana? Saya tengok macam okey lah kot. Berpatutan. Berpatutan. Yes. Saya dengan, nampak berpatutan. Yes. Dengan ekonomi yang ada. Yes. Serendah RM5. Okey. Serendah RM5 weh. RM5 je. RM5 patutlah. Diorang kata kat sini okey. Sebab murah. Bagus lah, bagus. So lepas ni sesiapa yang ada tapi tengok live watch sekarang ni, live watch, review watch sekarang ni, ada kedai makan yang sedap, bagi tahu Wak nak memang nak besarkan perut. Tenangnya wajah tu tak ada benda lain aku nak review. Ini juga nak aku review. Lepas tu okey, dekat sini abang buat kedai dah berapa sampai berapa? Saya buka pukul 10 pagi sampai 10 malam. 10 pagi sampai 10 malam. Maksudnya 12 jam. 12 jam. 12 jam abang ni lah. 12 jam eh. So abang kerja kat sini berapa orang bekerja sebab? Tiga orang tukang masak, pembantu baju air. Tukang masak seorang atau dua orang? Seorang. Seorang. Abang boleh masak? Boleh. Boleh. Oh, boleh masak. So kita gili-gili ya, gili-gili. Takkan toki tak boleh masak kan? Okey, so maksudnya seorang akan ambil order, abang pun ambil order lah. Ya. Yeah. Okey, seorang ambil apa buat order air dan tukang masak. Tukang masak. So tiga orang lah. So, kita bekerja sama lagi gini-gini. Kita sama gini-gini lah. Sebab nanti kalau kata orang ni buat satu kerja mungkin penat kan. Maksudnya tenaga tu kita kena masih kongsi. Masih sama lah. Sebab kita tag team lah. Yeah. Tag team. Macam kita tag team kan. Elok tengah awak elok kerja kat sana, elok pergi makan sini nak review pula. Tak ada tak plan langsung buat benda ni. Pelik tau lah aku dorang ni. Okay, so sebenarnya hari ni datang dalam betul. Saya pun memang datang untuk makan walapa. Okay. Lepas tu, diorang kata saya buka-buka kat social Facebook. Diorang kata kat sini, apa nama? Dapur panas. Dapur panas. Yes, dapur panas. Dia kata kasih sedap dan harga pun berpatutan. Okay, so saya datang ke sini juga kat sini. So kat sini adalah Giant. Macam tadi awak cakap, bukan Giant Meru eh. Giant Setia Alam. Betul, bosku betul eh. Betul eh. Giant Setia Alam. Member kat belakang berpeluh tu. Padahal buka, tak bawa tripod. So, sekejap lagi kita akan review makanan lah, dari segi makanan macam mana, sedap ke tidak. Sebenarnya awak dah lantak dulu sebenarnya. Biasalah, janda menangis. So, tak suka janda kan. Yang belakang jangan suci tangan. Awak dah kahwin, saya je belum kahwin ni. Okay, so itu saja eh, boleh eh. Okay, so itu saja bang. Terima kasih banyak. Saya nak review dua bawang ini. Selepas ni kejari, kita bergambar kejari. Okay, okay, insyaAllah saya akan bagi abang satu hati sikit lah. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okay, ya. Kita dapat jumpa lagi. Okay, so apa-apa wish, blue wish kat sini. Okay, terima kasih. Ucapan terima kasih kepada apa-apa. Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Sigaro. Oh, nampak. Sigaro. Aku saja dari promo aku punya. Sudah datang ke kedai saya. Saya menyebut kepada semua sahabat-sahabat yang kat luar sana lah. Cubalah makanan di dapur panas Seta, insyaAllah tak rugi. Kalau ada masalah jumpa saya, insyaAllah kita sama-sama. Ya, itu saja. Cili padi, okay. Cili api, cili padi, cili api. Okay, minta order ais kosong. Okay. Sial abang yang tadi terkejut dia aku datang seorang. Bayangkan datang-datang dia cakap pun dah macam situ je dah. Biasalah, first time. Dia ingat masuk TV je. Dia masuk YouTube je pun. Okay, so sekarang ni awak makan adalah nasi goreng janda menangis. Yep. Buah dia memang cun. Sedap lah. Dia sulamkan dengan ayam masak merah. Sedap. Memang sedap. Okay, tengok dah kuah dia. Oh, pekat weh. Ayam masak merah dia pekat. Tu punya ni. Okay, nampak? Aku bukan chef tau tak? Sekarang ni, sayur tu kofa aku tak makan. Tapi ni lah. Haa, nampak kuah dia. Aduh. So, sup datang. Haa, sup datang. Sup datang pula. Sup datang lagi. Oh, sedap. Sup ayam lah. Dia guna sup ayam lah. Panas. Ini betul-betul spontan ni. Panas tu. Okay,
benda tu, benda betul tu panas, bukan pedas, panas. Nama pun dapur panas. Ha, itulah dapur. Nama pun dapur panas. So, makanan yang ada kat sini semuanya dimasak. Okey, bukannya dia orang dah sedia dia tak. Kau minta, benda tu akan masak dan dihantar. Okey. So setakat ni makanannya okey, sedap. Okey, dengan apa, cuma buat tak rasa lagi yang apa, apa nama tadi? Nasi goreng duda meratap. Duda meratap. Okey. Buat tak rasa lagi duda meratap kena, tak duda ke tidak. Janda memang padu. Rohit dia ada juga ah. Pedas weh. Okey, dan ni ayam masak merah dia. Wak boleh bagi dia orang ni sedap, memang sedap. Wak boleh bagi dia orang 55 sebab kan 55 lah. Kalau dia orang dapat rezeki lebih, boleh buat kedai restoran, memang terbaik, serius. Pelbagaikan lagi makanan tu lagi terbaik sebab dia orang memang dia orang kata akan ada tambahan lagi. So, siapa yang nak try berdatang dekat Giant Setia Alam, betul-betul dekat dalam kawasan parking ni, nama tempat ialah Dapur Panas Center. Dapur Panas Center. Serius, apa-apa kau boleh order. So, harga dia berpatutan, so memang sedap. So apa-apa pun, dah itu je kot eh rasanya dah. Dah lapar sangat ni rasanya. Okay, tu, so itu saja daripada Wak. Terima kasih banyak kepada semua yang support live Wak. Harap lepas ni, cameraman tolong bawa tripod mengigil member. Okay, so itu saja daripada Wak. Terima kasih banyak. Harap kita dapat berjumpa lagi insyaAllah. Okay, so sekejap lagi kita akan bagi satu hati kat dia sebab dia izinkan Wak untuk review kedai dia sebab Wak biasalah sebab kita ni tak pernah dengar lagi ayat-ayat nasi goreng janda menangis, set anak dara jelita, nasi goreng duda meratap, susah nak dengar. Susah nak dengar macam tu. So, ini adalah satu kedai yang lain daripada yang lain. So, dia punya owner dia, biasalah. Baru lagi, dia macam dia ingat masuk TV rasanya, betul tak? Masuk YouTube je pun. Okay, so itu sahaja kot berdua. Terima kasih banyak pada YouTube, tonton YouTube channel kita. Jangan lupa untuk subscribe, okay? Jangan lupa untuk komen. Lepas ni nak buat apa? Boleh, bagi tahu. Wak dah buat jalan-jalan cari makan, review vape. Lepas ni kita buat benda lain pula, okay? So itu sahaja berdua. Terima kasih banyak. Harap dapat kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Dah lapar.